dan menumpankan dia pada bertempat. Dan sifat-sifatnya Ta'ala itu bukannya Arab. Dan tiada menyamaikan dia pula pada af'alnya. Yang keempat, sifat yang keempat yang wajib kita, di atas kita orang mukallaf mengertikan ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya, arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis menyalahinya ya Allah Ta'ala. Menyalahinya, itu mukhalafatuhu ta'ala. Menyalahi akan yang baru-baru. Yang baru-baru itu al-hawadis. Jadi menyalahi daripada bahasa Arab mukhalafah. dia dalam bahasa Arab tu mukhalafah ambil daripada itu masdar. Kalau belajar dalam ilmu sarah itu adalah masdar daripada khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Jadi khilaf dan mukhalafah itu makna sama pada luahnya. Khilaf dan mukhalafah makna sama pada luah. Sebab daripada tasrif dianya, khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Jadi khilaf dan mukhalafah pada luahnya makna sama. kemudian khalafa yukhalifu mukhalafah tu dalam bahasa Arab, dia makna dia tu bersekutu, musyarakah. Musyarakah. makna musyarakah tu sama-sama buat. Sama-sama ada. Sebab tu dia guna pada perkara yang dibuat. Bab mukhabab musyarakah ni, bab ni dia guna pada benda yang ada di antara dua orang itu ada sama-sama buat. seperti bergaduh, berbantah, panggil khosamah. Maknanya sama-sama bergaduh. maka di sini khalafa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, mana menyalahi Allah Ta'ala akan yang baru, dan sebaliknya pun sama, mana menyalahi juga yang baru akan Allah Ta'ala. itu dia tak semacam apa dia. Kalau kita katanya, kalau menolong saja, menolong mana kita menolong akan seorang, seorang itu tak menolong kita, kita yang menolongkan dia. Kalau membantu, maknanya kita lah yang membantu dia, dia tak membantukan kita. Tapi kalau kata bantu, membantu, mana dia membantukan kita, kita membantukan dia. Kalau kata tolong, menolong, mana dia menolongkan kita, kita menolongkan dia. Maka sini maksudnya itulah makna musyarakah. Katanya tolong, menolong, bukan menolong saja. Tolong, menolong. Apa dia? Sokong, menyokong. bantu, membantu. Maknanya kita bantu dia, dia bantu kita. Maka sini menyalahi maknanya kita menyalahi dengan Tuhan, Tuhan menyalahi dengan kita. Itu maksudnya. Tetapi pada masa terjemah tu dia kata menyalahi nya Allah Ta'ala akan yang baru. Tapi faham daripada bentuk sirahnya, mana Tuhan tak sama dengan kita, kita tak sama dengan dia. Bukan maksud katanya Tuhan tak sama dengan kita, kita sama dengan dia. Bukan begitu. Dia tak sama dengan kita, kita tak sama dengan dia. artinya menyalahinya nya Allah Ta'ala akan yang baru. Tetap maknanya kita tak sama dengan dia, dia tak sama dengan kita. Tetapi dia tu Allah. Tetapi apabila dihuraikan, kita perlu tambah sedikit di antara pada kata menyalahinya Ta'ala. Mana menyalahi zatnya Ta'ala
menyalahi sifatnya, menyalahi perbuatannya akan yang baru, akan zat yang baru, akan sifat yang baru, akan perbuatan yang baru. Jadi maknanya menyalahi mana tak serupa kita dengan dia, dia tak serupa dengan kita, kita tak serupa dengan dia, di mana? Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Maksudnya zat dia tak sama, tak semacam zat kita. Zat kita pun tak semacam dengan zat dia. Mana zat dia tak serupa dengan zat kita, zat kita tak serupa dengan zat dia. Nah, itu mana menyalahi pada zat. Dan yang keduanya menyalahi pada pada sifat. Mana sifat dia tak semacam sifat kita tak semacam sifat dia. Mana sifat dia tidak serupa dengan sifat kita, tak sama dengan sifat kita, sifat kita tak sama dengan sifat dia, tak sama serupa. Menyalahi pada perbuatan, maknanya perbuatan dia tak sama dengan perbuatan kita. Perbuatan kita pun tak sama dengan perbuatan dia juga. Mana tak sama serupa. Perbuatan dia macam lain, perbuatan kita macam lain. Ha, maka macam mana perbuatan kita, macam mana perbuatan dia tu nanti tengok lagi akan datanglah. Jadi pendek katanya menyalahi itu pada tiga perkara. Ha, menyalahi Allah, yakni menyalahi zat Allah, menyalahi sifat Allah, menyalahi perbuatan Allah. Itu perlu kita takdir. Nak bagi sudah, nak bagi luahnya, menyalahinya Ta'ala ni, menyalahi sifatnya, menyalahi sifatnya, menyalahi perbuatannya. Akan yang baru, mana akan zat yang baru, akan sifat yang baru, akan perbuatan yang baru. Huraiannya seperti tadi. Itu sepintas lalu sebelum pada kita nak masuk huraian yang panjang lagi akan datang. Mana menyalahinya, kita ambil satu-satu. Menyalahi zatnya akan zat yang baru. Satu. Ambil pada menyalahinya akan yang baru. Dia cakap pendek-pendek begitulah. Tapi nanti kita tambah, nanti kita tafsir. Kita kata menyalahinya Ta'ala akan yang baru. Maknanya menyalahi zatnya akan zat yang baru. Satu. Dua, menyalahi sifatnya akan sifat yang baru. Tiga, menyalahi perbuatannya akan perbuatan yang baru. Cukup tiga. Itu kalau nak kata bagi cukup. Nak kata bagi cukup, kata begitulah. Menyalahi zatnya akan zat yang baru. Menyalahi sifatnya akan sifat yang baru. Menyalahi perbuatannya akan perbuatan yang baru. Mana zat dia tak sama dengan zat kita, zat kita tak sama dengan zat dia. Itu menyalahi zat. Menyalahi sifat, mana sifat dia tak sama dengan sifat kita tak sama dengan sifat dia. Perbuatan pun demikianlah. Mana perbuatan dia tak sama dengan perbuatan kita tak sama dengan perbuatan dia. Lepas tu kenapa boleh katanya zat dia tak semacam zat kita, itu lagi akan datang. Kenapa boleh katanya sifat dia tak semacam sifat kita, itu pun lagi akan datang cerita juga. Dan satu lagi apa dia? Perbuatan dia tak sama dengan perbuatan kita. Jalan mana boleh kata tak serupa tu, itu ikut lagi akan datang. Ini sebagai sepintas lalu dulu, untuk bagi gambar lebih kurang dulu. Sekali lagi, artinya menyalahinya Ta'ala akan yang baru dan dikandaki. Inilah yang kata tadi, maknanya, maknanya, makna yang dikandak, yang dimaksud. Ini bahasa Melayu, makna itu bahasa Arab. Maknanya dalam kitab Faridah tadi kata maknanya di sini dikandaki, itu makna sama. Pengertian sama, maksud sama. Adapun makna yang kata sifat ma'ani, sifat makna satu lain. Itu lain. Itu bukan makna maksudnya dikandaki, itu bukan dia. Sifat ma'ani, ma'ani itu jamak, mufrad dia, makna.
Itu makna lain lah itu. Itu makna dengan makna lain. Ini makna dengan mana? Murad mana dikehendaki. Dan dikehendaki dengan dia dengan menyalahi. Dengan dia dengan menyalahinya Ta'ala akan yang baru-baru. Dikehendaki dengan dia akan bersalahan. Ini yang dikehendaknya. Akan bersalahan dia, ya kitab Baqarah ni dia terjemuh sebiji-sebiji daripada bahasa Arab. Tapi bukan ada kitab bahasa Arab, maknanya dia guna tu perkataan dia tu mengikut kaedah bahasa Arab. Sebab tu kalau fa'il dia kata oleh, kalau maf'ulun bi dia kata akan, seperti makan oleh saya akan nasi. Mana yang makan dia kata oleh, yang kena makan tu dia kata akan. Maka begitulah. Takut kita rasa apa pula akan bersalahan. Kandak-kandak akan bersalahan. Begitulah. Jadi bersalahan itulah yang dikandaknya. Dan dikandaki dengan dia dengan bersalahan menyalahinya Ta'ala akan yang baru-baru. Bersalahan Allah Ta'ala. Bersalahan tu sedia kala lagi. Bersalahan tu sedia kala. Bersalahan sedia kala. Panggil azali. Kalau bahasa Arab panggil kata azali. Bersalahan bersalahan sedia kala. Mana tilik pada belum pada ada. Silik pada masa yang telah lepas. Sedia kala. Bersalahan tu pada sedia kala lagi. Lagi berkekalan. Jadi bersalahan itu berkekalan sampai ke bila-bila. Bukan maknanya bersalahan sekarang, dulu, sama. Bukan makna begitu. Bukan katanya dulu bersalahan, lagi tak berapa lama ia akan jadi sama. Bukan begitu juga. Maknanya sentiasa ia bersalahan. Sentiasa dia bersalahan. Dulu, depan, masa dulu, masa depan, sama. Itu maknanya sedia kala lagi, lagi pulaknya berkekalan. Jadi bersalahan sentiasa bersalahan. Bukan katanya dulu sama, sekarang ya tak sama. Bukan begitu. Bukan katanya sekarang apa dia? Bukan maksud katanya bersalahan tu pada suatu masa, tidak satu masa. Bukan begitu. Mana sentiasa dia tu bersalahan. Sedia kala lagi pulaknya berkekalan. Tilik pada yang lepas-lepas mari pun bersalahan. Lagi akan datang pun bersalahan. Maknanya tidak ada masa sama sekali pada jadi bersamaan. Itu mana sedia kala lagi berkekalan. Bersalahan dia tu pada sedia kala lagi, pada sedia kala dan berkekalan dalam keadaan bersalahan begitulah. Bersalahan maknanya tak serupa, tak sama serupa akan yang baru, akan yang baru-baru. Yang baru-baru itu hawadis. Katanya panggil katanya hawadis, panggil katanya makhluk. Bun boleh panggil juga. Jadi bersalahan Allah Ta'ala sedia kala lagi berkekalan akan yang baru-baru. Maknanya akan segala yang baru-baru. Akan sekalian alam. Akan sekalian makhluk. Yang baru, alam, makhluk, maksudnya sama. Sebab dia makhluk, panggil kata makhluk itu dia semuanya alam. Setiap perkara yang lain daripada Allah itu dipanggil katanya alam. Setiap perkara yang lain daripada Allah dan sifatnya dikatakan alam. Maka alam itu tilik kepada dia baru ada,
dulu dia tak ada, tilik pada dia tu baru ada, ada dia tu yang baru, maka kita panggil hadis, hawadis. Tilik begitu. Kalau satu mufrad dianya hadis, jamak dianya kalau banyak panggil hawadis. Alam tu juga ya. Tapi tilik pada dia tu yang baru ada kita panggil hadis, kita panggil kalau jamak dia banyak dia panggil hawadis. Maka juga alam ini masih wallah benda yang lain pada Allah, makhluk, alam ini tilik kepada dia, dijadi oleh Allah akan dia panggil makhluk. Daripada khalaqa menjadi. Tilik kepada benda yang dijadi oleh Allah kita panggil makhluk. Maka jamak dia makhlukat. Kalau gitu semuanya mana sama saja. Jadi menyalahi menyalahi bersalahan mana tak sama serupa, Allah Ta'ala akan segala makhluk, akan segala yang baru atau akan sekalian alam. Habis tu belum pada itu kita harus tahu, kita patut tahu bahawasanya alam ini atanya makhluk ini atanya hawadis itu tersimpan pada dua perkara saja. Makhluk ini ada dua benda saja. Satunya jirim, yang keduanya satunya jirim, yang keduanya arad. Makhluk Allah Ta'ala tersimpan pada dua perkara ini saja. Satu jenis makhluk Allah dikatakan jirim. Dan satu perkara laginya dikatakan arad. Maka jirim itu ialah seperti badan kita, seperti kayu, batu, angin, air dan lain-lain lagi yang ada dengan secara sendiri. Yang ada dengan secara sendiri itu panggil katanya jirim. Dan satu laginya arad ialah kita panggil apa dia? Kelakuan-kelakuan, sifat-sifat seperti panjang pendek, bulat, besar kecilnya, manis masin, apa dia? Panas sejuk, apa lagi? Cerah gelap, nah. Laju, tak laju, itu pun, itu sama katanya, itu arad kesemuanya. Sebab arad itu ialah benda yang menumpani pada jirim. Daripada dua benda itulah. Tak lepas daripada dua benda itulah. Maknanya ada kalanya jirim, ada kalanya arad. Jadi satu jenis makhluk Allah Ta'ala ialah jirim. Satu jenis makhluk Allah Ta'ala itu ialah arad. Tetapi jirim... Tetapi jirim tu pulaknya dibahagi kepada dua. Ada dua jenis jirim pula. Jirim, ada dua jenis jirim. Satu jenis jirim panggil dengan nama jisim. Satu jenis jirim dipanggil dengan nama jisim. Satu jenis jirim lagi dipanggil dengan nama jawhar firid. Maka jisim adalah jirim. Jafir itu pun adalah jirim. Maka sebab itulah kalau katanya orang katanya Allah berjirim, Allah berjisim, maka itu maknanya menyamakan Allah dengan makhluklah. Sebab Allah menyalahi dengan yang baru. Yang baru tu ada dua saja, ialah jirim dan arad. Kalau apa tu di bawah jirim tu panggil jisim. Sekiranya kalau katanya Allah mesti jisim, maknanya dia menghukum Allah menyamai dengan yang baharu. Allah serupa dengan yang baharu. Itu salahnya. Artinya tafsir bersalahan akan yang baharu-baharu. Ketiadaan menyamainya nya Allah. Artinya, arti bersalahan Allah Ta'ala akan yang baru. Ketiadaan menyamainya nya Allah. Dan ketiadaan menyerupainya nya Allah Ta'ala.
Mana sambung dua tu, ulang perkataan lain untuk nak senang faham. Boleh kata, boleh katanya tiada, ketiadaan menyamai, boleh kata ketiada, boleh ditafsir dengan kata ketiadaan menyamai, boleh ditafsir akan bersalahan tu dengan kata ketiadaan menyerupainya Ta'ala. Jadi maknanya tak sama serupa. Maksudnya begitulah. Tiada ketiadaan menyamai, mana tak sama. Allah tak sama dengan kita. Ketiadaan menyerupainya Ta'ala, Allah tak serupa dengan kita. Begitu. Ketiadaan menyamai, ketiadaan menyerupai akan sesuatu daripada makhluk ini. Tak sama akan sesuatu pun, walaupun satu pun tak sama. Jangan nak kata kesemua makhluk. Dengan satu benda daripada makhluk, sebanyak-banyak makhluk, ada satu benda serupa dengan Allah, itu pun tak juga. Jangan kata semua nak serupa dengan Allah. Satu jenis makhluk pun tak ada yang serupa dengan Allah, tak ada yang menyamai dengan Allah. Ketiadaan menyamai dan ketiadaan menyerupai akan sesuatu pun daripada makhluk ini. Maknanya tak ada, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ini jadi sama dengan Allah. Begitulah. Dan Allah pun tak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ini. Tapi ketiadaan menyamai dan ketiadaan menyerupai akan sesuatu daripada makhluk ini pada zatnya. Ini yang nak mulai masuk yang kita tafsir tadi. Menyalahi zat, menyalahi sifat, menyalahi perbuatan. Ini nak tafsir yang tadi. Ini masalah zat dulu. Ketiadaan menyamainya nya Allah dan ketiadaan menyerupainya nya Allah Ta'ala akan suatu daripada makhluk ini pada zatnya. Yang ni dengan tilik kepada zatnya. Pada zatnya, dengan ditilik kepada zatnya atau nisbah zatnya. Mana macam tadilah. Zat dia tidak menyamai dengan zat makhluk. Zat dia tidak menyerupai dengan zat makhluk. Begitulah makna dia macam tadi. Di sini pula, apabila katanya zat dia tak semacam zat makhluk, zat makhluk pun tak semacam zat dia. Kerana apa? Boleh kata tak sama. Boleh kerana apa? Boleh kata tak sama, tak serupa. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Kerana zat makhluk ini jirim. Kerana bahawa zat makhluk ini ialah benda jirim. Ialah jirim, jenis jirim. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Zat makhluk jirim. Dia sikit. Jirim dengan zat. Dia ada berlebih kurang. Jirim dengan zat. Jadi kalau pada Allah ni, kalau pada Allah Ta'ala, pada Tuhan, kita panggil zat, tak boleh panggil jirim. Tetapi pada makhluk boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Di makhluk boleh panggil jirim, boleh panggil zat. Zat makhluk, jirim makhluk. Begitulah. Lalu tu dia kata apa dia? Ada umum khusus mutlak. Ada umum khusus mutlak di antara zat dan jirim. Ada umum khusus mutlak pada perkataan zat dan pada perkataan jirim. Seperti ada umum khusus mutlak pada apa dia? Rasul dan Nabi. Mana tiap-tiap Rasul ialah Nabi. Sebut kata Nabi tak mesti jadi Rasul. Seperti manusia dan lelaki.
manusia yang lelaki. Kalau binatang dia panggil jantan. Manusia dan dengan lelaki. Sebab kata lelaki mesti manusia. Sebab kata manusia tak mesti lelaki. Sebab ada setengah manusia tu perempuan. Begitu. Jadi maknanya kalau kata jirim mestilah zat. Kalau kata jirim mestilah zat. Seperti kata kalau kata rasul mestilah nabi. Kalau kata jirim mestilah zat. Seperti kata rasul mestilah nabi. Tapi nabi tak mesti rasul. Sebab setengah tu nabi saja bukan rasul. Setengah nabi juga rasul. Maka zat tak mesti jirim. Zat tak mesti jirim. Sebab zat Allah, kalau Allah zat tak panggil, tak boleh panggil jirim. Tapi kita zat pun jirim. Di kita makhluk, zat pun boleh panggil, jirim pun boleh panggil. Pada Allah, boleh panggil zat saja, tak boleh panggil jirim. Itulah dia dia katanya. Dia kata antara zat dan jirim tu ada umum khusus mutlak. Mana tiap-tiap jirim tu ialah zat, tidak akas. Sebab tiap-tiap rasul tu nabi tak boleh nak akas, mana tak boleh nak kata tiap-tiap nabi tu rasul, tak boleh. Itu ada umum khusus mutlak. Ini kalau nak cerita tu sebenarnya kena belajar pondok lah. Tapi dah sebut, kita dah bagi luas sikit ya. Sambilan-sambilannya dia ada umur khusus mutlak. Dia tak sama dengan ni, tak sama. Kalau benda yang sama dia tak jadi umur khusus mutlak. Seperti apa dia? Seperti kita tanya khatimul anbiya ialah Muhammad. Khatimul anbiya yang kesudahan bagi nabi-nabi dan rasul. Khatimul anbiya ialah Muhammad. Muhammad ialah khatimul anbiya. Tak ada lah kat lain. Itu bukan dia umur khusus mutlak. Dia kalau ni benar yang ni, benar yang satu lagi. Muhammad itulah sayyidul anbiya. Sayyidul anbiya itu ialah Sayyidina Muhammad. Maknanya benda yang sama itu tidak ada umum khusus mutlak. Di sini ada umum khusus mutlak. Lepas tu dia tambahan. Sembilan. Satu lagi umum khusus min wajhin. Satu lagi. Sebagai luahkan pengetahuan kita. Umum khusus min wajhin. Seperti cincin emas. Cincin perak. Jadi perak tak mesti cincin, cincin tak mesti perak. Sebab cincin tak mesti perak. Sebab adalah cincin tu bukan perak. Cincin emas, cincin besi, cincin kayu. Lain pulaknya, emas tak mesti jadi cincin. Jadi sebut kata emas tak mestilah, tak segala mak, tak setak, taklah katanya cincin. Bukan kata semua mah itu ialah cincin, bukan dia. Kata emas ialah cincin, tak boleh nak kata begitu. Jadi mana cincin tak mesti emas, emas tak mesti cincin. Artinya perak tak mesti cincin, cincin tak mesti perak. Tetapi yang ada di jari kita, kalau di jari orang lelaki, cincin pun dia, perak pun dia juga. Sebab yang ada di jari dia, ada seorang tu dia pakai cincin perak, mana yang ada di jari dia tu cincin pun dia, perak pun dia. Tapi tengok di luarnya, cincin tak mesti perak, perak tak mesti cincin. Itu umum khusus min wajhin. Begitulah. Sebagai tambahan. Jadi maknanya ketiadaan menyamainya Allah dan ketiadaan menyerupainya Allah akan sesuatu daripada makhluk ini pada zat. Jadi zat Allah tak sama dengan zat Tuhan. Zat Tuhan tak sama dengan zat kita. Zat kita tak sama dengan zat Tuhan. Kerana apa begitu? Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Zat makhluk ni jirim. Zat Allah bukan. Tengok depan sikit.
dan zat Allah bukan jirim. Begitu. Itu itu jalan katanya tak sama tu. Zat Allah tak sama dengan zat kita. Kenapa? Zat kita adalah jirim, zat Allah bukan jirim. Begitu. Jadi di situlah tak samanya, adapun panggilan tu biarlah. Tapi hakikatnya, hakikat zat Allah bukan jirim, hakikat zat kita makhluk ialah jirim. Begitu. Betul, hakikat zat Allah bukan jirim. Apa hakikatnya itu wallahu a'lam. Kita tak boleh nak tahu. Jangan dakwa kata tahu sama sekali hakikat zat Allah. Sebab kita kenal Allah bukan kenal dengan melalui tengok kepada zat. Bukan kita kenal melalui kenal sifat-sifat dia. Jadi tak sama, jadi tak serupa tu sebab zat kitanya jirim, zat Allah bukan jirim. Kalau kata bukan jirim, bukan juga jisim. Zat Allah bukan jirim. Kalau kata bukan jirim, bukanlah jisim. Bukanlah jahat firid. Sebab tu salah lah katanya Allah Ta'ala itu jisim. Sebab jadi serupa dengan makhluk. Tidak ada bersalahan. Kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Jirim yang bertempat. Jirim yang bertempat. Kalau bahasa Arab kata tahayyuz. Zat jirim yang bertempat. Kalau bahasa Arab tu apa dia? Tahayyuz. Apa makna bertempat? Maknanya mengisi di tempat kosong. Mana mengisi di tempat kosong. Mana setiap-tiap jirim mesti kena mengisi di tempat kosong. Ambil tempat kosong. Maknanya kalau di mana tak kosong, dia tak boleh nak letak diri dia di situ lah. Lepas tu kalau kita duduk atas kursi, sebab sebelah atas bagi kursi tu dia kosong, sebab tu kita boleh duduk. Boleh letak badan kita di situ, boleh letak tubuh kita di situ sebab sebelah atas bagi kursi itu kosong. Adapun tempat kursi duduk kita tak boleh nak ambil lah di situ sebab dipenuh dengan kursi. Kita kena pindah dululah. Mesti kena pindah dululah kursi baru boleh letak badan kita di situ. Tetapi kita duduk atas ni dia beza. Kalau kata bertempat tempat dengan mana makan terletak, makan mana tempat letak, bagaimana bertempat mana tahayyuz, ya di bahasa kita ni bertempat ke semuanya. Jadi tahayyuz tu maknanya mengisi di tempat kosong. Adapun tempat duduk, kata tempat dengan mana makan itu mana mahal, itulah itu maknanya kita panggilan daripada apanya, duduk di tepi-tepi. Tengok, duduk atas kursi. Kursi itu tempat dengan mana makan, dengan mana mahal. Mana kita duduk di tepi kursi, tapi tepi sebelah atas. Di bira dia, di bira dia, di pepeh dia sebelah atas. Itu mana mahal, itu mana makan, itu pada makna maudik, letak. Letak badan kita atas kursi. Itu mana maudik, itu mana makan, itu mana mahal. Itu mana kata hulul. Itu pun mustahil juga pada Allah Ta'ala. Tetapi bertempat-tempat di sini mana tahayyuz. Maknanya mengisi di tempat kosong. Di mana kosong boleh mengisi. Di mana saja tempat kosong, jirim boleh mengisikan semuanya. Sebab tu burung ketika dia terbang pada udara, ada tahayyuz pada dia. Sebab burung dia nak terbang, melayan ke sana, melayan ke sini, mesti tempat yang nak melayan itu kena ada kosong. Kalau tak kosong dia tak boleh melayan. Tetapi adakah dia tu makan ketika tempat dengan mana makan, tempat dengan mana mahal, ada ke tidak bagi burung ketika dia melayan? Jawabnya tidak ada.
Sebab burung ketika dia terbang, ketika dia melayan pada udara itu, tak ada makan bagi dia. Tak ada makan sebab ia tak ada letak tubuh dia di atas apa-apa benda kan. Sebab makan maudik, tempat letak, tempat letak badan. Tempat letak benda tu makan mahal. Mengatanya kita bawa satu nasi ni nak letak di mana? Letak atas meja. Meja tu mahal. Maknanya letak atas meja, maknanya letak sebelah bira, sebelah atas bagi meja. Begitu. Bukan ambil tempat meja, nak ambil tempat meja tak boleh. Jadi maknanya burung burung yang melayan tadi tu, dia bertahayyuz sebab dia mengisi di tempat kosong. Di mana kosong, diri dia pergi ke tu. Tetapi ada tempat letak, ada maudik, ada makan, ada mahal, tak? Tidak. Sebab burung ketika dia terbang, dia melayan itu tidak letak badan dia di atas apa-apa benda. Malaikat apabila dia hinggap pada pada pokok masalan, pada dahan kayu masalan, pada satu dahan satu kayu, maka maknanya dia ambil makan di pokok itu. Begitulah. Begitu. Jadi maksudnya itu bertempat, maknanya tahayyuz, mengisi di tempat kosong. Begitu. Maka bertempat ni dia ialah kalau kiranya panggil perkara yang mesti bagi jirim. Perkara yang mesti, perkara yang wajib bagi jirim. Maknanya tidak ada jirim melainkan bertempat di tempat kosong, mengisi di tempat kosong. Dengan maknanya kalau tidak bertempat di tempat kosong, maka bukan dia jirim. Tidak bertempat di tempat kosong, tak mengisi, tidak bertahayyuz itu, maka bukan dia jirim. Maka itu dia panggil bertempat, bertahayyuz itu sifat nafsi bagi jirim. Sifat nafsi bagi jirim. Dengan maknanya, tidak, tak ada lah jirim tu kalau tidak bertempat, tidak mengambil, tak, tidak bertahayyuz. Jadi dia katanya jirim yang bertempat. Bertempat tu memanglah begitu. Kalau kira tu tak payah cerita lah, jirim tu mesti memanglah bertempat. Sebab kalau tak bertempat, bukan dia jirim. Seperti katanya gagak yang hitam. Maknanya kata yang hitam tu bukan nak katanya gagak yang putih ada. Untuk nak cerita katanya memang begitu. Gagaknya memang begitu. Mesti hitam. Kalau bukan hitam, kalau putih tu bukan gagak. Jadi kita panggil yang hitam, gagak yang hitam, haram yang hitam, salji yang putih. Maka itu panggil sifat kasyifah. Sifat kasyifah, mana atau sifat litafsir. Maknanya jirim tu jenis dia begitu, pesen dia hanya begitu. Nah, mesti bertempat. itulah. Jadi maknanya zat Allah tidak bertahayyuz, zat kita bertahayyuz. Zat Allah tidak bertahayyuz, tidak bertempat, zat kita bertempat. Itu tempat tak samanya. dia panggil zat kesemua lah. Panggil tu panggilan zat kesemua, tapi zat Allah tak bertempat. Zat kita bertempat. Dan sebab tu dikatakan jirim, sebab setiap-tiap jirim tu mesti bertempat. Begitulah. jadi maknanya zat yang makhluk ialah jirim. Lepas tu masuk di bawah jirim tu jisim dan jawhar firid. Mana boleh kita kata zat Allah bukan jizim, bukan jisim, zat Allah bukan jawhar firid. Zat kita makhluk ini lah. Boleh jadi kena tajirim, boleh jadi kena tajisim, boleh jadi kena tajahat firid. Kemudian berbeza di antara jisim dengan jahat firid itu, dia kira bersusun ke tak bersusun. Kalau bersusun, maka panggil berjisim. Kalau tak bersusun, dia panggil jahat firid. Bersusun daripada dua juzuk ke atas. Kalau satu juzuk, jauhat firid. Ada satu juzuk panggil jauhat firid. Lepas tu kalau ada dua, itu panggil dah bersusun. Kalau satu juzuk tak bersusun, panggil basit. Basit. Berarti jahe basit, jahe murakab.
Begitulah. Jadi jirim yang murakab, yang bersusun panggil jisim. Jirim yang tak bersusun panggil jahat firid. Jadi mana jahat firid ada satu juzuk saja. Kalau jisim ada dua juzuk ke atas. Maka dengan sebab ada dua juzuk ke atas dikatakan berbilang. Lagi kita akan bicara pada sifat wahdaniyah lagi akan datang. pada masalah kam muttasil pada zat. Pada masalah kam muttasil pada zat. Jadi kalau zat Allah Ta'ala itu bersusun, maka dikatakan jisim pada zat Allah Ta'ala. Maka jisim tu ada pada jisim tu ada kam muttasil pada zat. Itu pun kalau kata zat Allah Ta'ala jisim, menafi, maknanya Allah Ta'ala jadi tak jadi bersamaan dengan makhluk, lagi pulanya tidak ada wahdaniyah pada pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu salah salah yang orang katanya zat Allah berjisim tu salah pada dua wajah. Wajah yang pertama membawa kepada kata zat Allah sama serupa dengan zat makhluk. Satu wajah. Dan wajah satu wajah laginya, satu sebab laginya, salah yang mengatakan zat Allah jisim itu dengan sebab mereka menafikan wahdaniyat pada zat. Sebab apa? Sebab kalau kata dia jisim, mesti kena ada seperti, mesti ada kam muttasil pada zat. Sebab yang bersusun. Gitulah. Dan tiada pula menyamaikan dia. Dan tiada pula menyamaikan dia akan sesuatu daripada makhluk ini. Dan tiada pula menyamaikan dia akan sesuatu daripada makhluk ini. Mana tiada sama juga Allah Ta'ala akan sesuatu pun daripada makhluk ini pada sifatnya. Yang kedua, ini yang kedua. Maknanya sifat Allah tak semacam sifat kita, sifat kita tak semacam sifat dia, tak sama serupa. kenapa boleh katanya tak tidak menyamai sifat Allah dengan sifat kita, kita sifat kita pun tak sama dengan sifat dia? Kerana apa? Kerana bahawa sifat-sifat makhluk ini arad. Kerana bahwasanya sifat-sifat bagi makhluk ini adalah arad, ialah arad. Ini pun sama juga. Sifat dengan arad sama dengan zat dan jirim tadi. Jadi apa dia? Setiap tiap arad ialah sifat. Sebut kata sifat tak mesti arad. Sebab kudrat iradat sifat tapi bukan arad. Kalau hitam putih, panjang pendek, arad pun boleh panggil, sifat pun boleh panggil. Hitam putih di kita, panjang pendek besar kecil di kita boleh panggil arad, boleh panggil sifat. Kudrat iradat bagi Allah boleh panggil sifat, tak boleh panggil arad. Kenapa tak boleh panggil arad? Kudrat Allah, iradat Allah tak boleh panggil arad. Sebab arad-arad ni yang menumpani pada jirim. Kudrat Allah tak menumpani pada jirim. Sebab tu tak boleh panggil arad. Sebabnya arad tengok dia kata yang bertenggak pada jirim dan menumpankan dia kan jirim. Mana sama tu, bertenggak pada jirim dan menumpan. Mana hinggap. Seperti burung hinggap pada gating-gating. Hinggap tu mana menumpan lah. Seperti masin menghinggap pada, tenggak pada air laut. Menumpan pada air laut. Pada biji garam. Begitulah. Jadi mana arad ialah perkara yang menumpani di jirim. Maka kudrat Allah menumpani pada jirim ke tidak? Tak, sebab zat Allah bukan jirim. Kudrat Allah, iradat Allah dan lain-lain lagi segala sifat Allah boleh tak, boleh ke tidak kita panggil arad? Tak boleh. Sebab arad-arad ini perkara yang menumpani pada jirim. Zat Allah jirim ke tidak? Jawabnya tidak. Kalau gitu tak boleh panggil arad. Sebab nak panggil arad benda yang menumpani pada jirim. Kalau yang tak kalau yang tidak menumpani, kalau tidak menumpani pada jirim tak boleh panggil arad. Kita kena panggil sifat. Sebab tu kodrat iradat bagi Allah panggil sifat, tak boleh panggil
arad. Sebab apa? Kudrat Allah tak menyimpani pada jirim. Tapi kalau orang yang sesat tu, kalau orang kata zat Allah jisim, no, kalau orang tu lah, kalau orang tu dia katanya zat Allah adalah jisim, kudrat Allah boleh panggil arad. Tapi memang salah. Sebab arad ni perkara yang menyimpani pada jirim. Sifat sifat Allah tak boleh panggil arad sebab tidak menyimpani pada jirim. Sekali lagi, kerana bahasa sifat-sifat makhluk ini arad, sifat makhluk ini adalah jenis arad yang bertenggap pada jirim, yang bertenggap hinggap pada jirim, nak-nak banding seperti burung menghinggap pada gating-gating, pada pokok-pokok, hinggap gitu. Maknanya maksud dianya menupan. Maknanya masin masalan tak boleh ada dengan secara diri, mesti kena menupan ni pada garam artinya pada air laut. Begitulah. Putih tak boleh ada dengan secara diri, mesti bertenggak menupan ni pada kapas masalan. Apa dia? Panjang, besar tak boleh ada malekan dengan secara menupan ni pada umpama bukit-bukit. Begitulah. Dan mana? Kerana bahawa sifat makhluk ini arad yang bertenggap pada jirim dan menumpankan dia kan jirim pada bertempat. Bertenggap menumpan pada bertempat. Dengan maknanya dia dia kita katanya contohnya air laut tadi, air laut masuk dalam bagai jirim kan. Masuk dalam jirim, jirim mesti bertempat. Bertahayyuz. Maka masin boleh bertempat dengan secara diri ke tidak? Tak boleh. Dia nak bertempat mesti melalui menumpani pada jirim. Masin nak rasa air masin mestilah cari air laut. Nampak tak? Air laut di mana? Di laut lah. Begitulah. Jadi maknanya masin tu tak boleh ada bertempat dengan secara diri. Dia nak hendak bertempat mesti kena menumpani pada jirim. itu sifat sebelah balik kita, sifat kita macam tu. Dan sifat Allah Ta'ala pulaknya, dan sifat-sifatnya, sifat Allah Ta'ala bukan arad. Kenapa sifat Allah bukan arad? Tadilah, sebab arad mesti kena menumpani pada jirim. Sifat Allah, Allah bukan jirim. Sifat Allah menumpani pada zat Allah, zat Allah bukan jirim. Sifat Allah menumpani pada zat Allah, zat Allah bukan jirim. Kalau begitu maknanya sifat Allah tidak menumpani pada jirim. Sifat kalau tak menumpani pada jirim tak bukan dia arad. Begitu. Jadi maknanya itulah perbezaan tak wajah tak serupa sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala. Sifat kita arad menumpani pada jirim, sifat Allah tidak menumpani pada jirim. itu tempat berbezanya. Maka tinggal ada satu lagi masalah perbuatan satu lagi. Maka tengok dengan masa tak cukup. Kita sekadar itulah dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan kata dan tiada menyamajikan dia pula pada af'alnya. Wallahu'alam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa ij'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma hafiznahu wa ma sami'nahu faraddad 'alaina wa tahtiyad ila subhana rabbika rabbil 'izzati ma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin jazakumullah khairan assalamualaikum terima kasih baba jazakumullah assalamualaikum. Bapak. Syukran Bapak. Jumpa lagi Bapak. Terima kasih. Syukran Bapak. Assalamualaikum. Nah.
Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.